kawalan ketat pihak polis iringi latihan Harimau Malaya. Latihan skuad Harimau Malaya sudah dimulakan semalam dan apa yang menarik perhatian adalah kawalan ketat yang dilakukan oleh pihak PDRM mengiringi latihan tersebut. Kawalan keselamatan dipertingkatkan bagi keselamatan para pemain lebih terjamin. Kawalan ketat yang diberikan oleh pihak berkuasa ini juga susulan insiden yang menimpa beberapa pemain negara dalam tempoh sebulan ini. Harimau Malaya bakal mengharungi dua perlawanan penting dalam kelayakan Piala Dunia dalam misi untuk lolos ke pusingan ketiga. Kejadian yang menimpa Akhyar Rashid dan Faisal Halim serta disusuli Safiq Rahim dan Aizaimi PEE amat dipandang berat oleh pihak berkuasa. Langkah keselamatan dapat dilihat apabila skuad Harimau Malaya menaiki bas berbeza dan tidak menggunakan bas rasmi pasukan. Skuad kebangsaan bakal beraksi di tempat lawan menentang Kyrgyzstan dan beraksi di tempat sendiri menentang Chinese Taipei. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.